Kita bersua kembali di Imam Muda. Lumrah kehidupan, semua orang akan menghadapi saat kematian. Tak tahu bila, adakah besok, adakah lusa, adakah tulat, kita akan mati. Orang tua mati, kanak-kanak mati. Persoalannya, apa persiapan kita untuk menghadapi saat kematian? Sebagai orang hidup, menjadi fardu ain atasnya untuk menguruskan sesuatu jenazah. Jenazah yang tidak dituntut oleh waris. Dengan kerjasama daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama-sama dengan 10 pelajar Imam Muda berkongsi melakukan satu perbuatan, iaitu memandi, mengkafankan jenazah dan seterusnya mengkebumikan jenazah dalam suasana yang amat menyeramkan dan mengerikan. Awal-awal pagi lagi, mereka dikejutkan untuk bergerak ke tanah perkuburan Islam Kuala Lumpur Karak, Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur. Suasana suram dan sepi menyelubungi. 10 pelajar Imam Muda menanti kehadiran jenazah yang tidak dituntut ini. Yang pastinya, pelbagai reaksi dan gambaran oleh 10 pelajar Imam Muda dapat dilihat dari wajah-wajah mereka. Mereka diberikan sedikit gambaran pengurusan jenazah yang berisiko ini. Satu perkara yang saya nak sebutkan ialah kita tak perlu takut, ya, sebab mereka juga adalah seperti kita dan kita juga akan jadi sebagaimana mereka. Maka dengan itu, semangat kena ada. Harapkan apa depan kita tu ialah benda biasa saja. Nampak suspend je muka ni. Semua yang mengurus jenazah pernah melalui kali pertama menguruskan jenazah. Jadi tak ada masalah lah, insyaAllah. Apapun yang kita buat hari ini adalah real, jenazah betul. Dan ini adalah satu ibadat sebenarnya. Allah pilih kita untuk uruskan mereka. Satu hari nanti kita pula yang akan jadi jenazah. Buat pertama kalinya, 10 pelajar Imam Muda berhadapan dengan jenazah sebenar yang berisiko. Mereka diberikan tunjuk ajar dan cara bagaimana proses pengurusan jenazah keseluruhannya. Saya tak pernah buat, tak pernah pun apa nama, ada pengalaman tentang buat ataupun mengurus jenazah yang betul. Pengetahuan tu ada dengan apa yang saya belajar, cumanya praktikal tu belum. Keyakinan tu mesti kena ada dalam diri orang yang nak lakukan satu benda yang orang panggil apa, mencabar. Mesti kena ada. Kalau tak ada keyakinan, rasanya tak payah kot. Selama ni tengok, tak ada lagi lah yang mayat tu kan, bangun cekik siapa-siapa pun, tak ada lagi lah. Kan? Tapi saya rasa sebagai orang lelaki dan juga status orang nak pegang apa nama, status imam, dia perlu hadapi benda tu. Pelbagai reaksi yang dapat kita lihat. Namun, mereka tetap tabah mengharungi cabaran ini. Lima pelajar Imam Muda telah memulakan proses pengurusan jenazah yang berisiko. Walaupun melakukan pengurusan jenazah ini buat pertama kalinya, mereka tekad untuk melaksanakan fardu kifayah ini dengan baik dan sempurna. Walau apa juga keadaan jenazah yang diterima, mereka perlu melakukan proses ini dengan baik dan tertib. Mula-mula saya masuk tadi, saya tengok dulu jenazah. Saya nak biar sebati kan, supaya lepas tu saya tarik nafas. Dan alhamdulillah dengan saya pakai mask ni dapat kurang sikitlah bau apa ni, bau jenazah tu. Sebelum saya kenalkan jenazah ni, saya fikir macam jenazah tu mungkin tak ada tangan, mungkin tak ada kaki kan. Lepas tu alhamdulillah saya dapat lakukan yang terbaik. Saya rasa saya akan buat lagi benda ni. Dan untuk family saya pun saya akan uruskan sendiri, insyaAllah. Waktu saya menguruskan jenazah ni, saya rasa bersyukur sangat sebab lepas ni saya akan dapat menguruskan jenazah saudara mara saya ataupun family saya. Dan mungkin saya akan rasa terpanggil untuk menguruskan jenazah-jenazah yang berisiko di luar sana. Kalau bukan kita yang menguruskan, siapa lagi yang nak menguruskan dia orang kan? Yalah, mayat dan kita sama aja, kita manusia semua, dia dah pergi dulu, kita kemudian. Ketika saya menguruskan mayat itu, saya perlu melakukan dengan tertib, dengan berlemah lembut supaya mayat tersebut tidak merasai kesakitan seperti mana orang yang merasai kesakitan yang masih bernyawa. Jadi atas maksud itu perlulah kita sentiasa yakin untuk menguruskan kerja memandikan jenazah supaya ya, mayat tersebut dapat disempurnakan dan akhirnya kita kapankan dan dikebumikan. Masa arwah ayah saya meninggal pun saya berdepan dengan arwah ayah saya. Arwah ayah saya dimandikan, saya pun bersama dengan dia. Cuma saya tidak pegang saja dia.
Sebab ustaz pada ketika itu ustaz kata, okey kamu tak pandai lagi, kamu jangan sentuh, dia kata. Kamu hanya lihat saya je yang mandikan. Dia kata. So tengok jelah ayah tu. Hari ini baru saya rasa terkilannya saya. Kalau saya dulu saya tahu, saya akan mandikan arwah ayah saya. Ibu saya pun mengharapkan saya ketika mana sekiranya ibu saya meninggal dunia, ibu saya nak saya yang menguruskan jenazah dia. Jadi tak, dia tak nak orang lain, dia nak saya. Itu sebab saya rasa saya kena sahut cabaran ibu saya, saya kena buat yang terbaik, dan ni bukan untuk siapa, untuk diri saya dan juga untuk masyarakat, untuk saya kongsikan bersama mereka. Luar jangkaan, memang hebat, cukup berkeyakinan. Maka perkara itu saya anggap kalau jenazah yang berisiko begini dia boleh selesaikan, saya anggap selepas pada ini memang pada saya inilah contoh-contoh imam muda yang akan kita cari sebenarnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah akhirnya sebuah kehidupan. Setiap yang hidup lawannya mati. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memakai pakaian kain kafan untuk bertemu dengan Allah. Minha khalaqnakum, daripada tanah dia datang, kepadanya dia dikembalikan. Suasana sedih menyelubungi imam muda seketika nanti.